protapnya bagaimana? Prosedur tetapnya itu ajudan bawa senjata apa saja? Untuk protap senjata yang mulia, setiap ajudan itu memiliki senjata sendiri-sendiri yang mulia, atau biasa disebut senjata organik. Kemudian untuk senjata keamanan di perjalanan itu menggunakan senjata MPX yang mulia, senjata panjang. Laras panjangnya MPX? MPX yang mulia. Oke. Siap. Senjata organiknya apa yang dimiliki ajudan? Bervariasi ya mulia. Kalau saya itu pakai Glock 17. Glock 17. Siap. Terus seingat saya kalau Romer senjata Glock 17 juga. Siapa? Romel. Siap. Romel Glock 17. Kemudian? Kemudian kalau Yogi kalau tidak salah Six Hour. Oh Six Hour, oke. Okay. Terus yang lain saya tidak ingat yang mulia. Lupa saya. Yang lain tidak ingat. Siap. Jadi protapnya ajudan itu setiap kali itu ada pegang MPX dan Glock 17 atau Six Hour. Siap, betul yang mulia. HS? Kalau HS ada yang pakai, cuman saya lupa yang mulia siapa pakai. Yang benar. Siap yang mulia. Berapa sih ajudan? Ajudan ada 8 yang mulia. Ada 8, masa siap. 8 kalian gak tahu? Siap yang mulia. Hah? Siap. Saya lupa yang mulia. Masa sih? Siap yang mulia. Yang dimiliki Ricky apa? Yang dimiliki, kalau tidak HS, Glock 17 yang mulia. Ya memang pilihannya cuma itu. Siap. Betul yang mulia. Kalau Eliezer? Eliezer, karena kemarin saya lihat pakai Glock 17 yang mulia. Hah? Glock 17. Glock 17. Siap. Siapa yang pegang Six Hour? Six Hour, saudara Yogi yang mulia. Saudara Yogi. Terus siapa lagi? Seingat saya tuh pada saat itu kalau Brigadir almarhum Yosua itu di Tipidum itu pakai HS. Pakai HS. Iya, pakai HS dari Bareskrim yang mulia. Dari Bareskrim. Siap, saya terus tahu, karena mengembalikannya bareng dengan saya. Okay. Terus kalau untuk Matius itu sama seperti saya mulia. Ajudan yang dari Papua itu sama dengan saya Glock 17. Yang paling senior ajudan itu siapa? Bang Ricky yang mulia. Oh, saudara Ricky. Siap. Kedua? Kedua itu Bang Matius yang mulia. Matius. Siap. Saudara nomor berapa? Saya tengah-tengah yang mulia. Oh, di tengah-tengah. Siap. Saudara dengan korban itu di tengah-tengah. Siap, satu letting yang mulia.